saja dengan saya. Langsung saja. The one and only, still the champion, Rudy Ahom. Halo, saya Rudy Ahong Gunawan, umur saya 37 tahun, saya juara One Pride MMA kelas welter. Saya udah berlatih jiu-jitsu itu selama kurang lebih 22 tahun. Saya waktu kecil sering dibully oleh teman-teman sekolah ataupun teman-teman sekeliling di rumah. Kemudian saya memutuskan untuk saya mau masuk ke dalam bela diri. Bela diri yang saya masuk itu adalah bela diri kebetulan adalah Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Nah, di sana saya berlatih terus. Saya memiliki tekad yang kuat untuk menjadi yang terbaik. Selalu ingin menjadi yang terbaik. Walaupun latihan luka, kesleo, segala macam itu nggak memutuskan saya punya asa untuk terus berlatih. Kemudian berjalannya waktu 2016, One Pride seleksi dibuka. Beriringan dengan jalannya waktu, ternyata saya bisa menjadi juara dan saya beberapa kali bertanding yaitu 9-0 dengan rekor tidak terkalahkan. Di sana saya bisa mempertahankan gelar juara saya. Dan saat ini, pada saat pertandingan yang terakhir, saya mengalami cedera. Cedera yang paling parah menurut saya adalah patah tulang. Di sini saya patah. Walaupun dalam kondisi tangan saya yang patah, saya memerlukan latihan yang sangat berat, 2 kali lebih berat daripada biasanya. Seringkali saya gagal, seringkali saya nggak mampu untuk mempergunakan tangan kanan saya karena genggaman tangan saya itu tidak berfungsi dengan normal, apalagi untuk memukul. Tetapi percayalah, saya akan bertanding dengan terbaik. Walaupun dalam kondisi keadaan cedera sekalipun, seorang Ahong nggak akan pernah mundur melawan siapapun. Apalagi di dalam mempertahankan gelar sabuk. Saya lebih baik patah tulang lagi dibandingkan saya menyerahkan sabuk saya sia-sia tanpa perlawanan. Di situ saya ingin mengatakan bahwa sebagai seorang champion itu nggak pernah takut, nggak pernah mundur, nggak pernah nyerah. Kami nggak pernah nyerah dengan rasa sakit, kami nggak pernah nyerah dengan rasa takut. Kami takut kalau kami nggak berlatih, kami takut kalau kami itu sombong. Orang sombong itu adalah titik kehancuran seseorang dari sana. Thank you.